Yap, halo bro, balik lagi di Android Let's Play. Kali ini gua main game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 ya, Android ya. Semoga lancar. Woi, game Naruto Ultimate Ninja Storm ya, bro. Langsung confirm nih Naruto Begin Mission. Yes. Oke, bakalan bagus apa enggak ya? Karakternya bakalan dimod juga kayak Naruto Ultimate Ninja. Karakternya dimod juga, bro. Oke bro, sekarang kita udah ke gamenya. Moga-moga nggak ada tutorial lagi. Soalnya tadi gua tutorial dan bikin videonya aneh banget pokoknya. Dan ini, yap, kita pukul-pukul semuanya dan gua bisa jurus segala macam. Ini pakai emulator PPSSPP ya. Tapi Naruto-nya mod Ultimate Ninja Storm 4 dan bener-bener, rasingannya beda bro. Jadi mantap ya. Oke. Cara installnya bakalan gue kasih petunjuk di deskripsinya bro. Ini ada lock sebenarnya sih, nah gitu kan, locknya pakai R1 ya, mantep tuh. Nah sekarang kita cuman butuh skill beberapa orang. Thor, mantap jiwa bro. Ini benar Naruto Ultimate Ninja Storm 4 versi PSP ya. Kalau kalian pengen download, langsung aja di deskripsi bakalan gua kasih link downloadnya lengkap sama tutorialnya. Dan ini settingnya juga udah joss banget soalnya kan. Nggak ada lag sama sekali ya, jelas lah. Oke, dan enak banget dimainkan bro. Jurus ultimate lagi. Gue seneng banget kalau pas ultimate kayak gini, soalnya rasengan si Asura ya. Just bad ini. Mantep. Pinter amat ya yang mod-mod game kayak gini ya. Oke, jadi asik banget pokoknya dimainin bro. Jadi kayak serasa punya game anu PC Naruto lah. Oke, yang nggak punya game Naruto Storm 4 ya, langsung aja itu di download pokoknya. Orang-orang kere kayak saya itu yang nggak punya PC, langsung aja di download ini. Pokoknya gratis gamenya ya kan, Android Let's Play. Pokoknya share game yang aneh-aneh lah. Pokoknya yang aneh banget bro, yang nggak jelas-jelas pokoknya. Oke, tapi dia kok diem doang ya. Gua ulti, seneng banget gua ultinya. War, ini karakter-karakternya dari Naruto itu di mod semua kayak Naruto Ultimate Ninja Storm 4, jadi ya bakalan enak lah. Tapi ini di mod juga itu musuhnya loh, jadi banyak banget loh. Kayaknya ada berperasaan itu pas tutorial pertama nggak kayak gini. Ini bener-bener aneh banget serius. Ini banyak buat nih, nggak ada habis-habisnya bro. Anjir tuh orang ngapain mas? Maju. Naruto Sharingan, Rasengan. Aduh, anjir. Rasengan mas, cok. Rasengan. Dor, hancurkan bro. Lelahnya dari deskripsi. Soalnya ini udah malam banget, jadi gua nggak bisa rame-rame ya mainnya ya. Soalnya udah waktunya tidur gua harusnya nih. Tapi karena gua nemu ya, udahlah. Gua kepikiran, kenapa gua nggak ngupload game offline, kan banyak yang minta game offline. Kenapa gua nggak bikin video Naruto yang udah di mod ini ya? Jadi ya udahlah, gua bikin video. Cuman di sana ngeblank item itu di pojok, nggak apa-apa. Yang penting playable lah, lancar banget lah. Oke, di sini ada lari. Wow, ini kok banyak banget maksudnya ya. Oke, ini keren semuanya di mod semuanya loh. Oke, kita hancurkan ya. Sebenarnya gua mau udahan aja ini. Ini bisa versus dua. Misalnya kalian itu nge-lag ya main game Naruto ini, HP-nya gak kuat atau masih dual core atau gimana gitu kan. Nanti ada versusnya ya. Jadi ada save datanya, nanti gua search kalian. Jadi kalian bisa main ini yang versi jadi 2v2 gitu loh. Jadi 4 orang bermain bisa pakai LAN, bisa. Jadi kalian bisa tarung sama teman-teman kalian kalau udah support ya PPSSPP ya.
Kalau di PSP udah bisa tuh. Jadi kita anu bertarung sama temennya, teman-teman gitu. Misalnya, by one ya gitu. Kalau ini nggak ngerti, tapi bisa kalau versus komputer juga bisa kok. Nanti milih musuhnya siapa bisa tuh. Keren nih. Ini termasuknya kalau game Naruto PSP udah bagus banget, soalnya kan 3D, udah 3D gitu. Dia tuh jangkauannya bukan yang kayak Super Mario yang lurus gitu, ini kan udah model kayak yang Naruto barulah pokoknya ya bro ya. Kayak malah ini gua pikir-pikir malah kayak Basara gitu loh. Naruto versi Basara. Naruto Dynasty Warrior. Oke, di sini ada. Ini harus versus siapa? Versus Kakashi atau versus siapa? Enggak ada ya. Di sini ada berubah gitu. Oke, di sini ada secret. Oh, kita lawan Sakura. Sakuranya enggak di mod. Mungkin karena musuh ya, jadi enggak di mod. Aduh. Mbak Sakuranya. Oke. Waduh, Mbak Sakuranya. Sakit Mbak Sakuranya. Waduh. Gua pukulin lo Mbak. Tor. Waduh. Anjir sakit banget anjir. Nih orang nih cewek. Mukul-mukul anjir. Combo. Waduh. Lagi salah. Mbak Sakura jangan jahat. Anjir lo. Aduh. Oke. Pokoknya tak combo terus. Combo. Combo. Saku combo sampai mati, bro. Oke. Nice, menang ini mission complete. Seneng banget gue mission complete ya. Kita cek yang dua fair, kita cek yang berapa versus berapa. Oke. Di sini ada One Piece segala macam. Sebenarnya sih kalau gue udah punya karakter semua sih enak. Soalnya gue nggak nginstal yang save datanya bro. Nanti kalau kalian save yang save datanya bakalan lebih keren lagi. Please save data, no. Jangan aja lah, buat apa juga. Kita segitiga. Return to title. Yes, kita cek versusnya bro. Langsung kita cek tech mission, ada battle report di sini, ada galeri tech mission, ada extra mission. Kayaknya extra mission belum kebuka. Extra mission itu kebuka kalau misalnya udah selesai tuh. Ada play with computer, ada play with friend, ya kan? Play with computer aja. Kita hancurkan siapa itu? Oke. Begin mission, yes. Karena gua cuma punya Naruto ya. Ya kan ada Sasuke kan? Ada ini sama Naruto sama si Sakura. Oke. Begin mission, coba lihat Sakuranya ya kalau di sini. Sakuranya sama aja enggak ya? Mission start. Sebenarnya sama aja, cuman gambarnya beda, tapi yang lain beda kok. Naruto Storm 4 ini kalau extra mission itu lawannya orang-orang biasa, tapi kalau ini lawannya itu kayak komputer. Tapi tadi ada kayak itu bro, tadi ada kayak kita harus melawan siapa gitu kan. Nah, kita hancurkan pakai combo yang tadi. Nice. Nah itu udah mati mas. Kita pakai combo tadi. Nice, level up. Kita harus kemana itu? Oh kita harus membunuh yang lainnya bro. Oke ini keren. Bener-bener ya, joss banget lah. Lumayan. Nah, Rasengan-nya bro. Rasengan. Rasengan-nya mantap banget.
Okay. Kita harus membunuh ini. Thor, 86 Thor. Ini bro, lawan siapa ya? Rick. Oke, okay, kita lawan Kakashi, bro. Kita hancurkan si Kakashi. Soalnya Kakashi ini, waduh, di sini jadi penjahat. Dan kita harus mengalahkan si Kakashi ini yang, sorry, notabenenya, gua pakai combo ya, harus pakai combo ini. Rai kirinya item sih Kakashi di sini. Oh, nice, kita bunuh satu Kakashi dan kita harus membunuh lainnya juga, bro. Naruto, nice, bagus Naruto, kita hancurkan. Yang satunya kita hancurkan Kakashi, yang satunya, bro, bodo amat lah yang lainnya lah. Yang penting kita hancurkan si Kakashi. Soalnya Kakashi kayaknya bakal bahaya itu. Kakashi mana Kakashi? Kakashi mana Kakashi? Wah, itu Kakashi, anjir. Oke, kita lock si Kakashi. Kakashinya diem doang. Kita hancurkan. Kena. Nice. Kakashi kena ulti, bro. Hancurkan, bor. Bor mati nggak? Hancur. Mati, bro. Nice. Oke, gua dapat Thurio. Shadow Clone Kakashi defeated. Dan kayaknya menang deh, bro. Harusnya menang. Oh, belum menang ya. Tapi ya udahlah. Ini kalian udah tahu kan gamenya kayak gimana. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe. Ini sebenarnya masih ada karakter-karakter yang di mod gitu banyak. Kalau mau langsung aja di deskripsi ya, bro. Thanks for watching dan bye-bye.